PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit kalpanak dan obat sakit mah Proma mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Tante Nita. Halo sayang. Halo Tante. Lucunya. Kalau Via pinter, bisa seperti Tante Nita, obatin orang sakit. Mama juga pinter, obatin Via sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pinter sekali. Via diare diobatin apa? Entrostop anak. Entrostop anak. Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal, ekstrak kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak. Oh. Karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jambu lagi. Via suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Iya Via, Via kan di atas 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan Entrostop anak. Misteri Nini Pelet. Naskah disusun oleh Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko ACP. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ketiga dengan judul Tumbal Bayi Pertama. Dalam seri yang ketiga ini didukung oleh para pemain Indrawati sebagai Widari, Chris Urspan sebagai Jail Singgi, Astriati sebagai Nini Pelet, Manggala oleh Agus Purnama, Harry S. sebagai Kirempah Mayit, dan Hastin Atas Asih, pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang kedua telah dikisahkan, Jail Singgi merasa kebingungan menghadapi Widari, istrinya, yang akan melahirkan bayi pertamanya. Dia begitu cemas, sementara Widari sudah benar-benar mulas dan tidak tahan merasakan kandungannya yang akan lahir. Jail Singgi lalu segera pergi untuk mencari dukun beranak malam itu juga. Nah pendengar yang budiman, inilah Tumbal Bayi Pertama bagian yang ketiga. Oh, cepatlah pergi kakak. Aku sudah tidak tahan. Aduh, mulai sekali rasanya. Tenang, Widari. Aku akan pergi mencari seorang dukun beranak. Aku pergi, Widari. Widari bergerak memegang perutnya yang dirasakan mulas. Wajahnya sudah basah dengan keringat. Dia berusaha menahannya. Dia sepertinya memang akan melahirkan. Sementara itu, Jail Singgih yang pergi mencari seorang dukun beranak. Dia baru tiba di depan jalan rumahnya. Kemana aku harus mencari seorang dukun beranak? Di desa ini jarang sekali. Aku khawatir Widari akan melahirkan sendiri. Celaka. Itu seperti bedok dan askol. Iya, itu pasti dokter mereka yang datang. Kebetulan sekali bedok dan askol datang. Bedok, askol, cepat!
Den Jael Singgih. Ada apa, Den? Kenapa kalian lama sekali perginya? Kami juga khawatir, Den. Kami sudah buru-buru sekali, Den. Kenapa Den Jael ada di sini? Sudah, ayo kita pergi. Kita cari seorang dukun beranak. Widari. Nyi Widari akan melahirkan. Askom, kataku juga apa? Nyi Widari pasti malam ini melahirkan. Betul, kan? Ah, kapan kau bilang begitu? Sudah, ayo kita jalan. Jangan buang waktu, cepat. Iya, Den. Askom, jalan ke arah mana nih? Goblok, terus aja. Kita potong jalan. Kita ke arah jalan melalui tepi hutan cermai. Iya, ayo jalan cepat. Baik, Den. Iya. Nih, kita sudah sampai di rumah Jael Singgi. Lihat, rumahnya kenapa sunyi? Di depan rumahnya tidak ada dokar itu. Itu kebetulan sekali, tolol. Barangkali mereka pergi. Ayo kita masuk. Nini, kita sudah sampai di depan pintu rumah. Pintunya ditutup, Nini. Masuk saja terus. Bodoh sekali kau. Awas, biar aku masuk lebih dulu. Nini dengan mudah menembus pintu itu. Dia sudah masuk. Aku akan mencobanya. Nini, kita sudah berada di dalam. Jangan ribut. Coba kau dengar. Itu seperti suara wanita yang akan melahirkan ini. Benar. Wanita itu memang sedang menahan rasa mulas perutnya yang akan melahirkan itu. Ayo, kita ke kamar wanita itu. Meeting lagi. Kabur yuk. Ayo, telepon bos dulu deh. Bos, saya absen ya. Tadi siang makan buru-buru, bos. Okay. Terus keanginan naik motor. Ini perut kembung dan begah, bos. Oke, Ton. Bos, saya ikut meeting sore ya. Mahnya kambuh, perih banget. Iya. Bos, kelamu saya perih. Mual dan muntah terus. Takut. Oke. Yes! Ya, bos telepon. Ton, di speaker ya. Buat kalian yang selalu kompak, Anton, minum Gazero. Cepat atasi kembung dan begah. Rini yang sakit mah, minum Proma. Dan Lina yang kena mah akut, minum Proma Double Action. Kalau kalian punya masalah lambung, solusinya bukan ngabur dari meeting, tapi percayakan pada ahlinya lambung. Saya tunggu kalian di ruang meeting. Siap, bos. Lambung sehat bersama Proma, ahlinya lambung. Baca aturan pakai. Aduh, cepat,
Aku butuh bayi. Tidak, pergi. Jangan ganggu kami. Anda sedang mendengarkan sandiwara radio misteri Mini Pelet di channel kesayangan Indonesia Jadul Kuadrat. Ambil ari-ari bayi ini di atas ranjang tidur. Cepat ini. Sekumpal daging nampak tergeletak di atas ranjang tidur dekat bidari. Daging itu penuh lumuran darah. Gumpalan daging itu adalah ari-ari bayi bidari. Raga cepat menggigitnya dan membawa pergi. Mini Pelet dan Raga akhirnya pergi dari tempat itu. Nini, kita sudah berhasil keluar dari rumah itu dengan membawa bayi dan ari-arinya. Tapi bayi ini terus menangis. Suaranya bisa terdengar orang. Kita bisa celaka. Kita harus cepat pergi ke puncak rumah Celemai. Iya. Sebaiknya kita cepat pergi, Nini. Nini Pelet dan Raga merayap-rayap dengan cepat hingga keduanya hilang di telan kegelapan malam. Sementara itu, di sebuah tempat, Mas Andri Talani! Mas Andri! Foto udah! Tanda tangan udah! Iya, 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 boleh, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan, akibatnya saya kena gatal jamur. Gatal banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax! Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream. Terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Den Jaya, kita kemana lagi? Iya, Den. Kita kemana lagi, Den? Kita sampai saat ini belum juga berhasil mendapatkan seorang dukun beranak yang kita cari itu, Den. Aku juga bingung. Aku khawatir. Sebaiknya kita kembali saja. Aku takut bidari akan melahirkan sendiri jika kita terlalu lama. Perasaanku juga tiba-tiba jadi tidak enak. Kita kembali saja, Den. Saya juga khawatir dengan Widari. Iya, Den. Apa kita memang harus kembali? Atau kita akan terus mencari dukun beranak itu, Den? Kita kembali saja. Di desa kita ini susah sekali mencari dukun beranak. Den, kita sudah sampai. Den Jail, lihat, Den. Pintu rumah terbuka lebar, Den. Pintu rumahku terbuka. Apakah ada orang masuk? Atau Widari keluar? Ayo, ayo kita masuk. Mereka melompat dari atas dokar itu. Ketiganya lalu masuk. Dan ketika tiba di dalam, mereka sangat terkejut. Karena mereka melihat ceceran darah. Den Jail, lihat, Den. Tetesan darah di lantai, Den. Benar, Den. Tetesan darah. Itu pasti ceceran darah Widari. Apakah dia? Tidak! Jail Singgih berlari menuju ke kamarnya. Bedok dan Askom mengikutinya. Dan ketika mereka tiba di kamar itu, Jail Singgih terkejut. Dia melihat Widari tergeletak di ranjang tidurnya dengan tubuh penuh darah. Widari! Tidak! Widari!
Nyi Widari tergeletak penuh darah. Apakah dia mati? Jangan-jangan dia tidak dia tidak boleh mati. Sepertinya dia baru melahirkan sendiri. Widari, kau pingsan. Rupanya kau sudah melahirkan. Tapi kemana bayi kita? Kemana? Apakah jajaran darah itu? Kemana bayiku? Askom, bayi dicari hilang. Iya, bayinya hilang. Bayiku, kemana bayiku? Jail Singgih meratap, memeluk tubuh Widari yang penuh darah. Dia khawatir dan cemas sekali karena bayinya hilang. Sementara Bedok dan Askom berdiri diam, menundukkan kepalanya. Bedok, Askom, kami, Den. Rasanya aneh kalau bayiku bisa hilang dan Widari kita temukan dalam keadaan pingsan. Apalagi kita melihat darah berceceran di lantai. Aku curiga kemungkinan bayiku dibawa lari oleh orang atau siluman. Siluman, Den? Wah, rasanya memang begitu, Den. Saya juga curiga, Den. Jangan-jangan bayi Den Jail memang dibawa siluman. Tapi siluman apa, Den? Bukankah desa kita memang rawan dengan siluman? Siluman apapun bisa muncul di desa ini. Lalu bagaimana, Den? Kita tunggu sampai Widari sadarkan diri. Sekarang ambilkan air dan lap bersih. Aku akan bersihkan darah yang membasahi tubuh Widari ini. Nita. Ayo sih, salam sama Tante Nita. Halo, sayang. Halo, Tante. Lucunya. Kalau Via pinter, bisa seperti Tante Nita. Obatin orang sakit. Mama juga pinter, obatin Via sakit. Sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pinter sekali. Via diare diobatin apa? Entrostop anak. Entrostop anak? Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal, ekstrak kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak. Karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jambu lagi, Via suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Iya, Via? Via kan di atas 2 tahun. Tangan. 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan Entrostop anak. Tentu darahnya segar dan manis. Diamlah manis, diam. Aku sebentar lagi akan kembali menjadi manusia siluman. Ini aku akan memanggil Kirempah Mayit suamiku. Kirempah Mayit, bangkitlah. Aku memanggilmu. Anggir. Datanglah. Ayo. Datanglah Kirempah Mayit. Kirempah Mayit sudah datang. Oh, dia berdiri melayang di atas semburan air darah itu.
Aku sudah mendapatkan bayi pertama yang kau minta itu, Aki. Lihatlah, bayi itu nampak masih merah dan penuh darah. Ia baru aku dapatkan dari ibu muda yang baru melahirkan. Aku sendiri harus. Rupanya kau memang berkeras ingin mewujudkan dirimu kembali menjadi manusia siluman. Itu sudah tekadku, Aki. Aku harus membalas dendam pada Kibuyut Manguntapa. Aku harus menemukan tempat persembunyiannya. Bagaimana dengan bayi itu, Aki? Ambillah darah bayi itu. Tanilah dengan darah itu. Santap otak dan arinya. Kau segera akan berubah kembali menjadi manusia siluman. Terima kasih, Aki. Tolong, kau pun harus mandi dengan darah bayi ini. Ayo, kita sama-sama. Baik, Nini. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benarkan, Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah diribetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takerannya. Mending kayak Promah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di Promah. Kunyah, beres sakitnya, nyaman lambungnya. Kan Promah ada sit-sit, apa kuy? Hidrotasit. Paling mutakhir, yang langsung atasi sakit mah, tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya, yang praktis atasi sakit mah ya, Promah obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap, klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Sementara itu, di rumah Jail Singgih, Widari baru tersadar dari pingsannya. Aku takut, kakak. Aku takut. Widari, tenang. Bagaimana kalau siluman ular itu datang lagi, kakak? Siluman Janam itu tidak akan datang lagi. Percayalah, kau tidak usah khawatir. Dan aku akan mencari anak kita yang dibawa larinya itu. Sementara itu, di jalan yang menuju induk kampung, nampak seorang lelaki berjubah hitam dan bertopeng wajah buaya dengan kepala tertutup tudung tengah menunggangi kuda. Dia adalah Manggala yang baru tiba di desa Pleret itu. Aku sudah sampai di desa Pleret. Kini aku akan memasuki induk kampung. Sepanjang jalan tidak ada orang. Desa Peret sunyi sekali. Aku sudah memasuki induk kampung. Tapi hari nampaknya sudah jauh malam. Aku lelah. Aku butuh istirahat. Sebaiknya aku ke rumah Paman Dali. Tapi, apakah Paman Dali masih mau menerima kehadiranku? Biarlah, aku akan ke rumah Paman Dali saja. Dia tidak tahu tujuanku datang kembali. Mas Andri Talani! Mas Andri! Foto udah! Tanda tangan udah! Iya, 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 boleh, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Wih, Mas Andre banget. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur. Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan, akibatnya saya kena gatal jamur. Gatal banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terbaik.
terpercaya dan cepat kerjanya. Galpanax. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Galpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Galpanax. Produksi Kalbe Farma. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Pak Dalil akan menerima kehadiran Manggala kembali yang diketahui telah pergi karena membuat persoalan buruk? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit Galpanax dan obat sakit mah Proma di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.